perjalanan Nikita Willy dan Indra Priawan menuju halal. Nikita Willy dilamar Indra Priawan Joko Sutono. Lamaran itu ditandai oleh disematkannya cincin berlian berbentuk hati ke tangan Nikita Willy. 3 years ago, you asked me to travel the world with you. 3 days ago, you asked me to be your world. Both time, I said yes. Tulis Nikita Willy dalam Instagramnya. Lamaran Nikita Willy dan Indra Priawan juga jadi sebuah kabar yang mengejutkan. Sebab belakangan mereka dikabarkan putus setelah mendiang sang ayah Henry Willy meninggal dunia. Indra Priawan dan Nikita Willy ternyata punya alasan tersendiri saat menyatakan putus. Mereka putus karena takut dosa. Indra Priawan yang datang sehari sebelum ulang tahun Nikita Willy ke-26 pada 29 Juni 2020, Yora menyebut Indra juga berniat untuk memperdalam Islam. Bahkan, Nikita Willy juga belakangan berubah dengan tampil memakai kerudung. Indra Priawan dan Nikita Willy akan menggelar lamaran secara resmi pada akhir Juli 2020. Pernikahan mereka bakal digelar tahun ini. Tahun ini juga dilakukan pernikahan mereka berdua, minta nggak lama-lama, cerita Yora. Oke guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, 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 channel, yeah. Subscribe, subscribe, yeah.